Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kembali di program Tanya Ustadz dan tentunya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah kita bisa menyimak dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir di kesempatan ini Halo Ustaz Dr. Abdul Rashidah taala kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi <'alaikumsalam tuh> wabarakatuh. InsyaAllah. Kaifa okay. fahaluka Ustaz? Baik alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat warga muslim dan juga sahabat risalah mohon disimak dengan baik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita terkait pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nanti kita akan layangkan kepada beliau. Baik Ustaz sebagai ya. uh, pertanyaan uh, pembuka Ustadz ya. di kesempatan mm -hmm. kali ini Ustaz. Nah, Ustaz, ini agak menarik pertanyaannya. Benarkah minum kopi dicintai Nabi, Ustaz? Kata sebagian Ustaz begitu gitu, Ustaz. <laughs> ini saya kira dari dari apa ya? Pertanyaan dari <laughs> apa namanya ini? Orang-orang yang suka apa? Kopi, kopi atau orang-orang ya. yang memang uh, punya kedai kopi. Iya, <laughs> gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam wa barakallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in. Nah, e, kalau kita lihat, e, kita cek ya, hadis-hadisnya nggak ada yang seperti itu, bahwa yeah. Nabi SAW e, cinta minum kopi gitu, nggak ada bahwa yang ada beliau ini e, makanan beliau tamar gitu, korma atau rutop gitu, yeah. atau daging atau keju gitu kan, itu yang ada gitu. E, kita cek juga dalam hadis-hadis Nabi SAW nggak ada yang seperti itu dan memang ada satu riwayat mengatakan meskipun di riwayat itu juga masih diperdebatkan bahwa nabi saw itu suka makanan itu yang tidak ada asapnya gitu mm -hmm. ini kopi dan ngeteh ini biasanya gimana ya, enaknya memang memang hmm. agak nggak panas sekali ya lagi ngebul lagi <laughs> ngebul gitu kan <laughs> ya bahkan nabi saw itu suka yang eh, apa ya karena memang dalam Islam kan nggak boleh mengembus makanan yeah. kan nggak boleh kita mengembus mm. makanan dan Minuman, ya, biarkan aja dia dingin sendiri gitu yeah. kan, dan nggak boleh juga kita bernapas ketika kita sedang minum gitu yeah. kan. Nah, jadi ini bertentangan justru dengan hadis-hadis yang ada gitu. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cinta dengan kopi, yeah. karena kita harus punya dalil. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hanya cinta dari dunia kita ini hanya dua aja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min dunyakum an kum, wal itar. Dibuat suka kepadaku tentang perkara dunia kalian hanya wanita dan minyak wangi. Jadi kopi nggak masuk. Iya. Nggak masuk nominasi bahkan. <laughs> gitu kan. Jadi, saya kira ini hanya hanya dimunculkan oleh orang-orang. Apalagi sekarang ini memang agak marah ya istilahnya. Iya. Apa ya? Kopi kenangan <tuh> lah, kopi apalah banyak, banyak lah. Gitu ya, istilah -istilah uh, iya, jadi ada istilah roasting, ada istilah iya. <laughs> apa namanya nih? Oh, kopi ini, kopi itu. Ya, dengan berbagai alat yang sudah di, 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 ditemukan ya. Iya. Kalau di kampung saya dulu ya manual aja. Kopi ditumbuk lalu diayak lalu ditaruh yaudah, sedul, diadu, sedul, gitu, jadi, ya udah diaduk seduh selesai kalau sekarang ini kan oh, banyak prosesnya timbang-timbang banyak prosesnya timbang, segala macam gitu kan dengan dipilihlah ini kopi ini kopi itu saya kira ini uh, ya nggak masalah kalau ini kan perkara-perkara mubah-mubah -perkara saja gitu kan tapi mengaitkan itu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa cinta Nabi kopi uh, ini tidak ditemukan iya. uh, jadi bukan berarti Ustaz jadi nggak boleh kita cinta dengan kopi ya silakan ini natural perkara mubah saja silakan Nabi mungkin nggak cinta kopi, anda cinta kopi nggak apa-apa. Nabi nggak makan lontong, anda makan lontong. Opor ayam. Ya. Nabi mungkin nggak pakai opor ayam, silakan. Gak ada masalah. Ini perkara-perkara mubah saja. Ah demikian. Baik, Masya Allah, terima kasih atas uh, jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan uh, berikutnya, sahabat keluarga Muslim. Uh, Ustadz ada hadis uh, yang mengatakan tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali cobaan yeah. dan ujian. Yeah. Apa maksud hadis tersebut, nih Ustadz? Iya memang mm. pertama kita harus akui itu ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya ya dan disohhikan oleh Syekh Al-Albani juga bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya minat, dunyati, minat dunia dunyaati minad dunya illa wa wa tidak tersisa dari perkara dunia itu kecuali hanya uh, ujian dan cobaan. <tuh> ini benar ya, bukan berarti bahwa uh, apa namanya ini uh, ujian dan cobaan ini enggak ada kebaikannya enggak. Yeah. Justru kan untuk, mengu, ...untuk memilih orang baik itu... ...harus diuji dan dicoba kan gitu. Gimana kita tahu ini juara satu... ...ini juara dua... ...ini uh, EQ-nya sekian kalau nggak diuji. Uh -huh. Justru orang dengan melalui ujian lah... ...maka akan terlihat mana yang... yang uh, ...pintar, mana yang kurang pintar... ...mana yang yeah. setengah pintar... ...dan seterusnya, dan seterusnya gitu kan. Maka kita katakan bahwa... ...itu betul hadis itu. Dan memang... Uh, ...dunia ini kan memang... Uh, apa ya ...darul bala gitu. Tempatnya yeah. ujian dan uh -huh. cobaan. Uh -huh. Tapi kan... Uh, ...bukan berarti dunia ini buruk sekali, kita nggak bisa tinggal di sini. Bukan. Artinya bagaimana men kita menyikapi, kalau ini kita sudah tahu bahwa inilah ujian, dunia ini adalah ujian, maka kita bisa mengambil sikap sedini mungkin. Bahwa kita jangan terlihat dengan dunia, yeah. bahwa kita jangan terpengaruh dengan dunia, akhirnya melupakan akhirat kita, kata Allah SWT, ya, wa fima daral akhirah, wa dunia. Carilah apa yang Allah Apa yang datangkan kepadamu dari perkara akhirat Tapi jangan lupakan duniamu karena dunia ini jembatan untuk menuju akhirat. Yeah. dan jangan juga di diapakan ya di, di 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 apa namanya di dianggap dunia ini adalah seluruh apa namanya ini seluruhnya adalah masalah nggak juga bagi orang yang memang beriman akan menyikapi dunia ini sebagaimana semestinya. Yeah. Dunia ini tempat kita beramal. Ya kalau kalau kita tidak bisa menggunakan manfaat kita manfaatkan usia, waktu, harta, tenaga kita untuk beramal, untuk berbuat ketaatan kepada Allah, justru kita merugi betul dia ujian dan cobaan tapi bagaimana kita bisa selamat bagaimana kita bisa lulus bagaimana kita bisa sukses dari ujian dan cobaan yang yang ada di hadapan kita sekarang ini yeah. jadi jangan dimanai oh berarti ini bahaya Ustaz. bahaya kalau bagi orang yang memang tidak tahu caranya bagi yeah, orang yeah. yang tahu caranya kan ujian kan bukan bahaya yeah. justru itu ditunggu yeah, yeah. banyak orang nunggu nunggu ujian karena mm -hmm. supaya dia naik pangkat, supaya mungkin dia naik kelas dan seterusnya betul, dan seterusnya betul, gitu kan. Ah, begitu Allah taala. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz mengenai ujian gitu, Ustaz. Mm -hmm. Cobaan dan juga uh, ujian bagi setiap manusia, Ustaz. Mm -hmm. Ujian, Ustaz. Ujian itu kan uh, baik itu susah ataupun juga kemudahan kelapangan bagi dia mm -hmm. ini kan sebuah ujian juga, betul. Ustaz. Betul. Tapi ya kadang orang yang tersadar itu adalah hal-hal yang memberatkan dia gitu, yeah. Ustaz. Iya. Nah, ini gimana, Ustaz? Eh, jadi begini. Jangan dimaknai ujian itu hanya pada perkara kesusahan, kemiskinan, yeah. ya, penyakit enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nablukum wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian bil khairi was syarri, dengan kebaikan dan keburukan. Kata para ulama bil ghina wal faqr, dengan ke apa kekayaan dan kemiskinan. Wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kalian akan kembalikan. Artinya bahwa jangan dimaknai bahwa ujian itu hanya jelek-jelek. Justru Kegantengan, ketampanan, kekayaan, ketenaran itu ujian yang lebih parah dan banyak orang nggak lulus di situ iya. dengan kekayaannya, dengan kesehatannya, dengan badan atletisnya, dengan keterkenalannya, dengan ketersohorannya, dengan ke... apa namanya ketenarannya? Banyak orang yang akhirnya terfitnah dan jatuh kepada dosa dan maksiat kan. Dan memang mempertahankan ketenaran itu ya agar orang dan ini beban iya. orang yang tenar itu orang yang kita katakanlah mempunyai pengikut itu itu nggak mudah menjaganya karena kita harus tampil selalu yang elegan kan yeah. tampil yang lebih baik bahkan kita selalu mengatakan harus lebih baik dari yang hari ini harus lebih baik kan begitu manhajnya metodenya mm. gitu kan pada akhirnya menyiksa diri yeah. dan memang para ulama membenci yang namanya ketenaran dan ketersohoran yeah. kenapa karena karena mereka tahu bahwa ketenaran ketersohoran ini ujian besar dan ujian berat yang memang nggak semua orang bisa lulus. Banyak orang lulus ujian dari ujian kemiskinan dan penyakit, tapi tidak banyak orang lulus dari kekayaan dan dan ketampanan iya. dan keternamaan. Karena itu tadi dikira hmm. hal yang memudahkan itu tidak tidak termasuk ujian. Itu gitu. ujian. <coughs> Kata Allah Azza wa Jalla. Ya Allah yang telah menjadikan kematian Ya. Allah menjadikan kehidupan dan kematian liya belu akum ayu supaya ya. menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik amal. Ya karena juga sebagian hmm. orang yang ditimpa kesulitan terus ya. menerus Ustadz menganggapnya orang yang tidak ada kesulitan atau hartanya hmm. terus mengalir banyak itu mereka tidak dikasih ujian gitu Ustaz. Justru semua orang punya ujian ya. tapi ujian ini bermacam-macam ya. gitu kan. Saya katakan orang kaya itu apa nggak diuji? Diuji, diuji dengan apa? Dengan kekayaannya. Sanggup yeah. nggak mm. dia mempergunakan kekayaan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah? Sedikit orang kaya yang saya kira untuk mampu itu kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah kan? Yeah. Orang miskin mampu nggak dia bersabar dengan kemiskinannya? Orang kaya tetap wajib ibadah kok. Orang miskin juga tetap ibadah kok. Mm. Orang sehat wajib ibadah. Orang yang sakit juga tetap ibadah. Artinya bagaimana kita ini menyikapi hal ini, ya? Dengan uh. sikap yang benar, gitu loh. Uh -uh. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu kan sikapnya. ada dua ini: kalau dia diberikan, dia bersyukur; kalau dia diberikan kebaikan, dia bersyukur; kalau dia ditimpa dengan masalah, dia bersabar. Uh -huh. Selesai urusan, masalahnya kita ini nggak mampu menyeimbangkan itu. Ketika dapat kita kebaikan kita rasa itu adalah merupakan uh, apa namanya nih sebuah karunia yang nggak perlu disyukuri gitu yeah. kan nikmat apa gitu kan sementara ini adalah uh, kemiskinan dan penyakit dianggapnya justru musibah dan cobaan ya udahlah uh, apa namanya ini kita uh, bersedih saja meradang saja tanpa ada usaha ini keliru semuanya yeah. jadi intinya bahwa sikapi semua nikmat dan semua musibah itu dengan penuh eh, apa kalau dia kalau dia ada musibah maka kesabaran kalau dia dengan ini maka dengan syukur selesai ya. nah, demikian Allah Ta'ala. baik terima kasih atas eh, jawabannya baik kita ke pertanyaan lain Ustad ya Ustad eh, di sebagian eh, adat di Indonesia Ustad ada acara rebowekasan wakasan hmm. di akhir-akhir bulan Safar so ini apakah hal itu termasuk ada syariatnya Ustad ya jadi terkait dengan rebok -Wak wakasan ya iya ini kan e, dari bahasa Jawa yang artinya Rebo itu hari Rabu ya. Wukasan itu arti pamungkas dan terakhir. Jadi hari Rabu terakhir di bulan Sopar. Sekira ini sudah mendekati. Ini kan kita sudah di ujung ya dari di bulan Sopar gitu. Jadi orang akan punya etikot katanya bahwa kan akan ada turun e, balak di situ maka harus di, dilakukan sholat katanya empat rakaat. Iya. Jadi e, rakaat pertama akan membaca surah Al-Ikhlas itu eh, apa namanya? Kalau tidak salah saya Ikhlas itu 17 kali. Kemudian nanti eh, apa namanya ini? Al-Ikhlas atau al kausar gitu 17 kali baru nanti Al-Ikhlas itu 15 kali baru nanti Al-Muawwadzatin itu dua kali dua kali gitu. a'udzu birabbil falaq a'udzu nas. Ini dari mana? Ah, gitu kan. Tidak ada istilahnya kesialan dalam Islam ini nggak ada. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik. Bahkan ada bulan-bulan tertentu yang kebaikannya lebih lebih lagi gitu seperti bulan yang diharamkan empat bulan yang diharamkan ya dengan keutamaan bulan Ramadan dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi tidak ada kesialan, yang ada kebaikan bahkan melebihi kebaikan yang ada gitu aja. Nggak ada istilahnya kesialan seperti ini. Yeah. Jadi keyakinan mm. kita roboh ini, keyakinan-keyakinan batil dan preem-preeman di situ itu bisa jatuh kepada bidah atau kesyirikan. Jadi mereka punya niat kebaik, kebaikan mungkin ya, niat baik tadi tidak cukup. Iya. Harus diiringi dengan mutabatun uh. nabi sallallahu uh. alaihi wasallam. Adakah nabi melakukannya? Siapa yang mereka contohi di sini? Siapa salat mereka? Adakah nabi melakukannya? Adakah para sahabat? Adakah tabi'in, para ulama? Siapa yang salat? Ini jangan-jangan hanya dikarang-karang, hanya dibuat-buat yang apa namanya ini yang tidak ada ujung dan pangkalnya gitu kan maka keyakinan-keyakinan seperti ini tidak benar dan kita sebagai seorang muslim harus benar-benar kita apa namanya ini memahami ya agama kita dengan baik agar kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara demikian jadi ini intinya tidak ada dan jangan sampai dilakukan karena ini bisa jatuh kepada perbuatan bid'ah Nasallahu Nabi baik terima kasih atas uh, jawabannya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di uh, manapun anda berada kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Ustaz, bolehkah Ustaz e, mengadakan syukuran tujuh bulanan? Mungkin ini kehamilan gitu Ustaz. Ya. Hmm. Jadi memang merayakan apa ya e, tujuh bulanan, mitoni atau apa istilah orang itu. Ini ini sebenarnya lagi-lagi ya, perkara-perkara yang diada-adakan gitu. Kata Nabi SAW, Ia muhdasatil umur, fa inna muhdasatin bid'ah wa bid'atin dolala. Jauhilah oleh kalian, apa namanya ini, perkara-perkara yang dia ada-adakan. Karena setiap yang perkara ada itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Iya. Dan kesesatan itu adalah letaknya di api neraka. Ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa mau tujuh bulanan, mau tiga bulan ini nggak ada gitu loh. Jadi bagaimana Ustadz? Kalau kita udah tujuh bulanan empat bulan ya tidak apa-apa sikapnya aja dengan baik istri kita tetap sholat, ya tetap kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, diberikan uh, janin yang ada di rahim ibu istri kita ini benar-benar sehat, dibuat oleh Allah bentuknya sempurna, dimudahkan nanti kelahirannya itu aja, nggak ada dengan cara-cara yang seperti itu, bahkan. Orang kadang-kadang syukuran aja, Ustaz. Syukuran-syukuran yang seperti ini kadang-kadang diiringi dengan i'tikad-i'tikad kan. Iya, atau, atau ada ada ritual, hmm. rangkaian ritual. Itu yang, yang berbahaya. Benar -benar Bahkan kadang-kadang kan mm. harus katanya mandi dari apa? Tujuh sumur atau apalah Tuh, itu diambil airnya tujuh kembang. Air yang tujuh gitu, kembang. Ya. Ini enggak ini semua kesyirikan. Ini itu ik ikut batil gitu loh. Jadi bukan berarti kita apa ya? Um, apa namanya ini? Kita ini menganggap uh, Ustaz yang benar. Enggak, ini memang tidak ada dasarnya gitu. Karena apa mereka harus melayakan itu? Karena ada intikotnya, yeah. ada keyakinannya bahwa kalau nggak ada begini akan terjadi bahaya kan itu. Itu masalahnya, nggak ada. Lakukan aja, bismillah aja udah. Santai aja menghadapinya. Tetap dia jaga ketaatan, tetap beribadah kepada Allah. ya yeah. Bukan berarti, ini kadang-kadang kan kebanyakan kalau istri itu udah hamil nggak wajib sholat. Nggak ada ceritanya. Yeah. Siapa yang bilang? Justru kalau wanita hamil kan nggak haid. Justru sholatnya langgeng. Full ya? Full gitu. Yeah. Gak ada ceritanya dia. Nanti kecuali dua pas sudah melahirkan soal lain gitu. Yeah. Jadi maksudnya, mohon semua kepada Allah. Ini gak ada yang seperti ini. Gak ada yang, yang, yang seperti ini. Ya udah, santai aja. Dan ini meringankan kan. Gak ada kadang-kadang orang karena untuk bela tujuh bulan ini sampai mungkin ngutang-ngutang. Suaminya juga mungkin kerjaan yang apa ya sulit gitu kan. Tapi juga memaksakan diri gak dibenarkan harus seperti ini. Baik. Masya Allah. Masya kita jeda terlebih dahulu, sahabat warga Muslim dan juga sahabat dari Salah, untuk ketujuhan kemarah-marah. Tetap ditanya ustadz. Ya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di pun Anda berada kembali di tanya ustadz. Baik, ustadz, tadi masalah eh, syukuran nih, iya, karena ada orang yang beli mobil, ya, beli uh. rumah gitu, ustadz. Dari situ mm -hmm. membuat masakan karena langsung dibagi ustadz. Mm -hmm. Apa ini gitu kan? Tetangga ini dalam rangka syukuran, dan beli rumah, mm -hmm. gitu, ustadz. Kalau gitu boleh nggak, ustadz? Nah. Kalau sebatas itu aja. E, tidak ada keyakinan-keyakinan lain Ber sebagai bentuk tahadus yeah. bini matilah matilah. Kebahagia. kebahagiaan berbagai mm. kebahagiaan dan ini juga enggak mm. enggak di enggak dirutinkan kan biasanya kan orang yeah. kalau orang kaya umpamanya dia dan dia suka buka mm. rumah ini juga dipertanyakan karena rutin jadinya kan yeah. tapi kalau orang miskinnya mungkin sekali itunya dia dalam hidupnya rumahnya ada kan yeah. <laughs> ya bolehlah karena keyakinan enggak ada ya jangan sampai ada keyakinan-keyakinan tertentu yeah. supaya penjaga roh di rumah ini nanti ganggu-ganggu ini enggak boleh yeah. ini spontanitas aja ayo makan-makan yuk kita kasih makan tetangga nggak ada masalah. Sebagai iya bentuk, uh -uh. ya, bentuk kesyukuran. Ya, jadi itu boleh, nggak ada masalah -huh. sebagai bentuk kesyukuran karena rumahnya tidak ada ritual-ritual. Enggak -ritual ada, gak ada. Gitu ya. uh, siap masak ayo yang mau makan gitu. Ini kadang-kadang uh -huh. siap makan ada dulu dua dua, dua, dua Ah, gitu. ini nggak bener, ini nggak uh -huh. bener ini. Uh -huh. Kalau belum masak pun ada yang nyicipi silahkan. Iya. Uh -huh. ada yang kue-kue apa <laughs> dimakan gitu. Jadi nggak ada istilahnya apa ya? Uh, apa ya susunan acara kesyirikan itu enggak ada, yeah. susunan acara kebidahan itu nggak ada gitu maksud saya. Ya yeah. udah uh, masa, ya udah makan siapa mau makan apa dan nggak ada di doa doakan nggak ada juga yang namanya, uh oh, ini makanan ini yang warna kayak gini, yang pahanya gini untuk kesana ini ini nggak bener. Yeah. Ini kayak gini. Kita semua saya rame-rame aja udah yeah. ada masalah. Jadi kalau sebatas itu nggak ada masalah yeah. ya dengan catatan. Acaranya itu tidak terikat dengan apapun. Bebas gitu. Silahkan mau makan. Silahkan mau apa. Gitu kan. Enggak ada masalah. Kalau iya. begitu aja dia. Tidak mengapa. Hmm. Allah Ta'ala. Baik. Masya so, Allah terima kasih atas jawabannya. Kita kembali ke uh, pertanyaan Ustaz. Iya. <coughs> Ustaz apakah mempercayai Ustaz. Dengan adanya penyakit. Yang disebabkan santet atau sihir itu berdosa. Atau tidak Ustaz? Jadi memang begini. Uh, sihir itu ada. Ada. Iya. Bukan berarti nggak ada, dia ada dalam Islam ini ada, ya kita juga dilihat dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa alaihissalam berperang ya waktu itu dengan penyihir-penyihir eh, apa namanya ini eh, anggota piraun begitulah kira-kira ya, meskipun pada akhirnya mereka kan eh, kembali kepada Allah Muazzzal dan mereka beriman kepada Allah SWT. Jadi intinya bahwa sihir itu ada satu. Ya. Yang kedua kita hmm. sampaikan bahwa. Sihir itu ada, maka kan di dalam Islam ini ada cara menangkal sihir, istilahnya, ada cara untuk kita bisa terbebas dan keluar dari sihir. Di antaranya adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memakan tujuh korma ajwa, nah, itu kan sebagai salah satu obat ya untuk sihir tadi. Atau yang berikutnya adalah orang yang selalu mendawamkan yang namanya membacakan ayat kursi ya ketika setelah selesai salat kemudian juga nanti ketika dia tidur iya, ya dan juga ketika dia berada di tempat-tempat tertentu dia membacakan doa a'udzu bikalimatillahit tamma gitu kan itu doa-doa yang warid. yang datang dari Nabi SAW. alaihi jadi Sihir itu ada maka kita bagaimana kita membentengi diri kita dengan kita memperbanyak doa kepada Allah dengan kita membaca zikir uh, dzikir ya wirid-wirid uh, yang datang dari Nabi saw. sehingga membentengi kita daripada uh, sihir ini Mem mengamalkan zikir pagi dan petang iya, kemudian uh -huh. juga banyak berdoa membaca Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dari sihir. Kalau pun ada terjadi sihir umpamanya maka tentu yang ada adalah ruqyah syariah. Yeah. di rukyah syariah itu dibacakan ayat ya Allah SWT. atau juga mungkin uh, sebagian ulama mengatakan dimandikan dengan daun bidara Enggak ada masalah ini sebuah istihadat dan ini dibenarkan enggak ada masalah seperti itu yeah. jadi intinya bahwa sihir itu ada dan tentu cara penanganannya dengan cara-cara yang syar'i juga. Bukan dengan cara pergi kita ke dukun, pergi ke tempat tukang sihir juga untuk katanya supaya memberantamkan sihirnya ini nggak benar. Yang yeah. adalah kita memperatasnya dengan ayat-ayat Allah. Mohon mm. kepada Allah agar kita terbebas dan terlepas dari namanya sihir tersebut. Allah Ta'ala. Ya yeah, baik, Masya Allah. Terima kasih atas uh, jawabannya. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah dimanapun Anda berada. Kembali kita ke e, pertanyaan, tapi Ustadz, yeah. ini masalah e, sihir dan juga santet. Ustadz, ketika kita melihat e, tayangan gitu, Ustadz, mm. dan atau juga e, melihat suatu hal yang disebabkan perbuatan oleh si dukun gitu, mm. Ustadz, bisa ini, bisa itu, tapi ada dalam hati, "Wah, gitu hebat nih dukun ini." Yeah. Nah, itu keyakinan kayak gitu, Ustadz, apakah kita ikut berdosa? apa kita termasuk dalam kategori uh, yang disebutkan barang siapa yang mendatangi dukun hmm. maka sholatnya tidak akan diterima gitu. Iya, 40 ini, malam. Iya, ini bagaimana? Jadi sih? begini. Oh. Kenapa kita melihat tayang-tayangan itu? Kita udah yeah. tahu itu uh -huh. tayang-tayangan yang penuh dengan klinik, penuh dengan kesyirikan gitu. Yeah. Kenapa kita menonton? Jangan, karena hati kita ini lemah. Uh -uh. Pada akhirnya nanti kita timbul rasa apa ya itu tadi? Rasa uh, Kagum. kegaguman yeah. ya, uh -huh. yang kegaguman dan ini pintu setan masuk gitu. Yeah. Inokan berbahaya. Hati kita ini lemah. Maka jauhkan diri kita dari perkara-perkara itu. Jangan melihat hal demikian. Ya. Jangan melihat praktek-praktek yang seperti itu. Oh kan ini melalui televisi Pak Iya. Televisi hati anda kita lemah. Yang pada akhirnya kita kagum. Akhirnya kita termakan syubhat dengan mereka. Padahal ini semuanya kebohongan. Melakukan yang seperti ini. ya Dengan bantuan-bantuan jin dan syaitan. Maka ini tidak dibenarkan pada kita, iya. maka kita jauhi saja. Jangan kita menyaksikan acara yang seperti itu, karena pada akhirnya ini akan membawa dampak buruk kepada kita. Allah Ta'ala, ya baik. Masya Allah, Nah Ustaz, kembali hmm. kita kembali ke pertanyaan: Ustadz, bagaimana cara berbaik sangka dengan takdir Allah? Ustadz, iya, soalnya seakan-akan kok sial selalu itu dalam kehidupan ini. Gitu, Ustadz, jadi begini sebenarnya <tuh> apa ya? Kata sial ini juga kadang-kadang tidak tepat kita katakan, ya, iya. karena segala sesuatu itu sudah. <tuh> menjadi ketetapan Allah itu satu. Yang kedua, semua ketetapan Allah itu adalah kebaikan pada kekannya. Menurut kita oh ini kan Ustaz gimana kebaikan saya ini miskin ditimpa penyakit lagi. Ada hikmah di balik itu yang, yeah. yang kita kadang-kadang tidak tahu gitu. Contoh, kita umpamanya mau pergi ke sana, eh ya, tiba-tiba jatuh gitu. Yeah. Ternyata kalau kita tadi nggak jatuh, itu di sana kita ditabrak mobil gitu. Tapi kita kan nggak sadar itu. Yeah. Di waktu itu kita juga nggak sadar. Justru kita marah. Mungkin kita kecewa, mungkin kita dongkol kepada Allah. Iya. Kenapa sih aku jatuh lagi sehingga mobil sana jadi lewat, nggak bisa lagi numpang kita mau pergi umpamanya, jadi hmm. lewat. Ternyata ini bentuk kasih sayang Allah ke kita bahwa di sana itu nanti kalau kita cepat datangnya mobil itu akan nabrak kita. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Tapi kan manusia ini namanya golongan jahula, yeah. dia zalim dan jahil gitu loh yang pada akhirnya apa itu tadi dia selalu hmm. memponis bahwa semua keburukan yang diterima itu adalah benar-benar keburukan itu menunjukkan Allah nggak nggak enggak ajar enggak, enggak ya sama dia nggak sayang, sayang. Uh. tidak kata Nabi Wasallam, harta duri pun yang mengenai tubuh kita ini itu akan berdampak baik kepada kita akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita jadi jangan jangan di di apa ya jangan di uh, di, di maknai negatif selalu musibah itu ada orang yang penyakitnya dari awal hidup sampai akhir hidup, ada aja sama dia, iya, iya. selalu berdampingan dia dengan penyakitnya. Ada kan ada. yang orang harus makan obat setiap saat, orang yang harus ketergantungan dengan mungkin hal-hal uh, tertentu, sehingga untuk menjaga kesehatannya kan ada masalah. Dia selalu berdampingan dengan ini, Ter mungkin disitulah bentuk ujian Allah kepadanya, sehingga mencucikan uh, dosa-dosanya juga mungkin apa namanya ini membersihkan uh, dirinya dari segala dosa dan maksiat sehingga di dunia ini tidak yeah. lagi dosanya mm -hmm. yang pada akhirnya dia akan mudah dengan masuk surga ke jalan uh, ketika dia sudah wafat nantinya yeah. Jadi ini ada hikmah yang dalam kadang-kadang manusia ini memang tadi terlalu cekak dan terlalu apa ya pikirannya itu terlalu pendek ah begitu Allah taala baik Ustaz. Nah, Ustaz, uh, selanjutnya Ustaz masalah uh, sial gini karena yeah. kan orang ada yang uh, apa menganggap sial uh, hidupnya atau seolah-olah uh, hal apa namanya sesuatu pun itu kadang dianggap e, sial hmm. atau ada menganggap e, sesuatu itu membawa e, kesialan itu hmm. bagaimana bisa misalkan ada hmm. suatu barang yang dia itu wah ini bakal ada sial nih gitu Ustadz. ini ini bentuk ah. tatoyur ini tidak boleh bertatoyur itu artinya me, apa ya menyandarkan sesuatu ya atau menyandarkan kesialan itu kepada suatu benda ataupun hewan ataupun apalah itu ini tidak ya. boleh ini bentuk tetayur dan ingat Nabi SAW ucapan beliau nggak ada sial-sial seperti itu beliau mengatakan kalau itu kebaikan beliau dapatkan alhamdulillah bil nikmatihi segala puji dengan hanya segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya semuanya kebaikan-kebaikan jadi -kebaikan dari, ter, dari terlaksana dan sempurna yang yang kedua kalau beliau ditimpakan yang tidak baik yang mungkin musibah atau penyakit beliau selalu mengatakan alhamdulillah ala hal alhamdulillah ala hal segala puja hanya milik Allah dalam setiap keadaan ya. Ini 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 yang jarang bahkan mungkin nggak kita ketahui kan Alhamdulillah kuliah, kita iya, jatuh malu. kita mengucapkan Bismillah, <tuh> ya? lalu kita mengucapkan Alhamdulillah hal. ada hikmah mungkin di belakang itu. Iya. Pusat saya jatuh terkilir segala macam, ada hikmahnya yakin dan percayalah. Masalahnya kita ini kan terlalu cepat kali ponis Oh ini keburukan lah ini belum tentu iya, akhi, Ukhti ini belum tentu. Maka kita katakan bahwa orang-orang yang uh, uh, apa ya mengkait-kaitkan ya musibah mungkin dengan satu benda kah itu dengan barang dengan suara ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi tetap saja kita memaknai secara positif aja kita dengar ada burung nih, ada burung lewat atau apa nih. Ya kita positif aja, berarti dia lagi lewat, dia memang lagi butuh lewat, yeah. dia mungkin lagi butuh suara itu aja. Jadi positif thinking. Jadi tidak ada kita negatif thinking yang pada akhirnya membawa kita menyeret-nyeret kita kepada bentuk intikat-intikat atau keyakinan-keyakinan yang jatuh kepada kesyirikan. Mm -mm. Ah, demikian, ta Baik, Allah taala. Baik, terima kasih atas uh, jawabannya. Baik, sahabat korega muslim dan juga sahabat alisalah di uh, manapun anda berada. Kembali kita ke pertanyaan. Ustad, kalau anak kita meninggal di saat hmm. kecil, apa itu akan menjadi penolong bagi kita, Ustad? Iya, jadi hmm. ketika anak kita kecil meninggal, ya itu akan menjadi wiko ya, akan menjadi apa namanya penghalang kita dari panasnya api neraka dengan catatan kita ikhlas ya dan sabar dalam menghadapi takdir tersebut. Siapa yang tidak? sedih dengan kehilangan anak semata wayangnya barangkali. Siapa yang tidak sedih dengan kehilangan anak masih yang masih kecil gitu, yang masih sedang lasak-lasaknya, yang barangkali sedang manjak manjanya yang sedang sekali menggemeskan gitu kan. Iya. Tapi kalau Allah 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 Azza wa berkehendak lain ya untuk mm. me me mewafatkannya mungkin dalam waktu yang uh, cepat gitu kan usianya masih muda usianya masih kecil tapi itu kan keputusan Allah nggak akan bisa kita apa-apai gitu jadi ketetapan Allah Azza wa adalah ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun gitu kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT. jadi intinya bahwa kalau kita ditimpakan hal yang seperti itu nggak ada lain dan nggak ada bukan jawabannya kecuali kita sabar dan kita ikhtisab ya mengharapkan pahala dari Allah wa dan ikhlas menerima hmm. uh, apa namanya ini uh, cobaan tersebut Jadi mudah-mudahan janji Nabi saw bahwa orang yang <tuh> uh, memiliki anak yang meninggal itu akan menjadi penghalang menjadi yeah. menjadi hijab jadi, penghalang baginya dari panasnya api neraka. Allah, insya Allah, baik. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat tersalah di di uh, manapun Anda berada. Baik, Ustadz, ini kan mungkin uh, uh, apa ya yang meninggal dunia itu di saat uh, kecil, Ustadz? Mm. Kalau misalkan dia ke, keguguran, gitu Ustaz. Mm. ini kan beda. Kalau meninggal, sama keguguran, ini kan berbeda. Ustaz. Ya, kalau keguguran gimana? Ustadz, keguguran perlu kita cek. Waktu kegugurannya gimana? Kalau memang sudah berbentuk anak, ya mungkin uh, kita katakanlah, saya tidak uh -huh. tahu persisnya dia sudah berbentuk. Tapi biasanya kalau sudah empat bulan itu kan ruh sudah ditiupkan. Iya. Yeah. Berarti kan uh -huh. sudah bentuk dia, sudah berbentuk uh -huh. dia itu kan. Maka Insya Allah Taala uh -huh. dan dan itu juga ada kaitan hukum pikihnya di situ. Ketika dia sudah ruh ditiupkan dan keluar sudah bentuk orang, ya maka kan kewajiban itu uh, harus dilaksanakan semuanya. Dimandikan, Dimandikan kapankan, dikapankan, kuburkan. dan disolatkan gitu. Ya. Itu kalau sudah sudah dan keluar ya ya, dan hmm. dia memang memang sudah bentuk orang, yang ah, gitu. Kecuali yang bentuk hanya, darah, hanya... Daging gitu aja, maka enggak hanya cukup dikuburkan aja. Iya, nah, begitu. Jadi ada hukum pikih yang terkait dengan itu, gitu kan? Bahwa memang ketika itu sudah begitu ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian ya yang dapat menghalangi ayah dan bundanya dari api, panasnya api neraka. Ya, Wallah, baik. Allah Ta'ala, baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di manapun Anda berada. Kita jeda kembali untuk itu, jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustaz Ya, sahabat warga Muslim dan juga sahabat tersalah di para pun anda berada, kembali ditanya Ustad. Ustad, kembali kita ke pertanyaan Ustad. Mm. Ustad, apakah sebuah aib bagi suami ketika dia membantu urusan rumah tangga, misalkan memasak, mencuci, yeah. menjemur pakaian dan mm. lain-lain, Ustad? Uh, mm. Tidak aib ya, tidak aib. Mm. Bukan, bukan berarti bahwa kalau suami yang kayak gitu jadi suami yang ibaratnya apa ya? turun derajat turun derajat atau istilah orang apa itu ikatan suami takut istri istri iya. ya suami Is takut istri enggak, suami gitu. takut istri gitu kan jadi bahwa ini tidak Apalagi memang uh, itu dibutuhkan. Hmm. Mungkin istri lagi sakit, mungkin yeah. istri lagi uh, ngidam, ya, mungkin yeah. uh, istri lagi kurang sehat dan lain sebagainya. Hmm. Makanya ini tidak mengapa. Justru kan menjadi menjadi hal yang wajib jadinya yeah. kan. Ketika si istri mungkin dalam keadaan sakit dan dalam keadaan ya mungkin kurang pilih atau hamil gitu sehingga pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tidak mampu dia lakukan dalam kondisi seperti itu, maka tidak mengapa suami yeah. membantu dan ini sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, demikian. Iya, baik Ustaz. Nah, ketika uh, suap tapi sebaliknya nih Ustaz. Mm, yeah. Ketika suami tidak pernah gitu Ustaz, mm -hmm. membantu pekerjaan uh, rumah tangga karena si suami uh, meyakini itu dah semua kewajiban istri gitu Ustaz. Iya. Yeah. Jadi begini, mm. eh bukan berarti bahwa itu kewajiban istri, kalau suami memang, memang mau membantu silahkan. gitu. Yeah. Dan itu sangat dianjurkan. Dan itu salah satu cara juga kan untuk menumbuhkan apa ya? semacam cinta-cinta yang eh, ada di dalam yeah. mm -hmm. eh, hati suami dan istri kan menumbuhkan rasa cinta itu mm -hmm. gitu. Karena memang terkadang cinta ini kan butuh juga disirami. Mm -hmm. Ya, karena ibarat di bunga pupuk, itu kan yeah. dipupuk gitu kan. Ini akan layu dia. Yeah. Jadi mm -hmm. supaya dia bersemi kembali, enggak mengapa kadang-kadang mungkin jalan berdua, mungkin e, menyuci piring berdua, ya mungkin juga memasak berdua. tapi kan sebagian istri nggak 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 mau terima dia kan, nggak iya, hmm. mau, risih dia rasa kalau suaminya membantu-bantu kayak -bantu gitu. ada juga kan? ganggu, nanti ganggu dia, jadinya kan? kan gitu, jadi banyak pertanyaan, iya, banyak hmm. ini jadi ngerepotin. Itu, itu 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 dikondisionalkan saja, dilihat aja ya, situasi dan kondisinya. tapi pada asalnya kalau suami memang mau membantu nggak ada masalah. apalagi tadi itu waktu-waktu memang di si suami memang sangat dibutuhkan bantuannya mengingat istri mungkin sedang kurang uh, enak badan atau hamil atau ngidam dan seterusnya dan seterusnya nah, demikian iya. baik uh, ustadz mm. <coughs> jikalau si istrinya ini ustadz yang malas-malesan gitu sih yeah. pekerjaan rumah mm. seperti ah, masak pun uh, enggak ataupun juga kurang lah ustadz sehingga mm. menuntut suami untuk lebih uh, apa ya bekerja ekstra sehingga mengeluarkan uang yang lebih banyak kan kalau nggak masak sendiri kalau beli kan mm. harganya tentu lebih, Betul, lebih, lebih mahal lah, mm. ataupun juga nyuci malas Klondri, gitu, juga gitu. Ini gimana nih? Jadi begini, <coughs> si istri, kalau kita bicara nanti, apakah memang itu wajib dilakukan? Istri, kata para yeah, ulama, yeah. lihat kepada pengurus, mm -mm. lihat kepada kebiasaan di tempat itu. Iya, yeah. kalau di, kebiasaan di tempat mm -hmm. kita ini, khusus di Indonesia ini kan, ini semuanya kerjaan perempuan. Iya, yeah. mm -hmm. kan begitu. Iya, yeah. maka kita katakan bahwa ketika istri tidak mau melakukannya, apa alasannya? Karena mungkin sakit atau karena enggak karena dia malas-malasan saja berarti hmm. ini istri yang dalam tanda petik kurang ajar ya. atau istri yang sudah durhaka. Iya, biasanya kan hmm. ada kebiasaan tiga di kita itu. Iya. urusan perempuan itu sumur, dapur, ya. kasur. Iya, memang ini kan. Ya Dan kan? ini mulia dalam agama. Hmm. Justru kalau suami si istri betah di rumah, sibuk dengan pekerjaan rumahnya, ya karena pekerjaan rumah itu juga nggak gampang gitu kan. Tiap hari ada. Tiap hari ada, ya berhenti, ada gitu. Nyuci piringnya, nyuci bajunya, gosoknya, yeah, mm. bersihkan rumah. Ini tiap hari ada. Artinya bahwa istri yang menyembuhkan mm. dirinya dengan perkara-perkara itu. Ini adalah istri yang solehah dan istri yang diharapkan dalam agama. Yang dia akan siap melahirkan anak-anak yang soleh mm. dan solehah pula gitu. Jadi maksud saya bahwa si istri jangan pula apa ya. Jangan juga uh, sampai seperti yang disampaikan tadi. Bahwa yeah. malas-malasan. nah Ini kan mesti istri itu tampil lebih apa ya lebih semangat di hadapan suaminya agar suaminya lebih mencintainya lagi agar suaminya mungkin eh, apa namanya ini menyayanginya lagi gitu kan jadi harus cari perhatian dong sama suami iya. bukan dengan cara-cara seperti tadi itu yang suami pada akhirnya kan cinta akan kandas itu iya. Lambat laun laun saya kira akan kandas tiap hari makanannya makanan buatan orang gitu, Aa, gitu kan <laughs> jadi tertarik kan sama yang iya. buat itu bisa jadi dan yang kedua nih kan ini akhirnya suami nggak lagi me, apa ya kurang menghargai si istri jadinya. Karena Betul. karena pada akhirnya beban. Iya, beban. Pada akhirnya beban, pada akhirnya akan menjadi buah bibir orang juga hmm. mungkin, apalagi nanti keluarga suami datang melihat si istrinya yang ongkang-ongkang kaki, mohon hmm. maaf gitu kan. Sementara suami sudah pras, pras keringat banting tulang <tuh> kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi pulang sore begitu kan. Toh mendapati rumah juga berserakan, anak anggur juga nggak di enggak dimandikan, hmm. kemudian juga mungkin hmm. rumah nggak dibereskan, tempat tidur masih boy ompol umpamanya yeah, gitu hmm. kan. Bagaimana suami bisa betah di situ? Iya, Bagaimana suami bisa bertahan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang seperti itu? Iya. Saya kira uh. jaranglah ditemukan orang seperti itu. Mungkin besok atau pekan depan dia sudah mempunyai pasangan yang lain. Ya. <laughs> kan begitu. Ustaz, kalau masalah hmm. pembantu bisa di rumah, hmm. apakah memang uh, melihat situasi, kondisi hmm. atau memang uh, apakah harus diwajibkan juga atau memang sama sekali tidak gitu, Ustaz? Jadi begini, uh, perlu juga dilihat di, 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 di ya situasi dan kondisinya. Kalau memang istri mumpama juga seorang yang bekerja di rumah. Contoh hmm. dia tukang jahit juga, yeah. mungkin dia punya usaha di rumah kecil-kecilan yeah. gitu kan. Sehingga merepotkan, sehingga butuh uh, ada tambahan ada asisten. Ya? asisten. Gak ada masalah. Hmm. Ya, ter artinya tergantung kebutuhan, situasi dan kondisinya, Nggak, maka boleh tapi iya. suami juga harus menjaga pandangan dari pembantu yang seperti itu. Ini hmm. kadang-kadang kan pembantu juga akhirnya pembantu rasa istri jadinya kan. Jadi bahaya, maksudnya bahaya ya? kan hmm. Jadi maksud saya bahwa pembantu betul ada tapi adab-adab dalam Islam tetap dijaga. Iya, nah, iya. demikian. Ustaz, nah, kalau gini Ustaz, hmm. istri jadi sibuk gitu Ustaz yeah. pekerjaan rumah dari bangun tidur nyiapin untuk suaminya, untuk anak-anaknya, segala macam mm. gitu. Ustaz. Sehingga mm. perhatian untuk suami itu kurang gitu Ustadz. Tapi si suami ini mm. tidak menyadari Ustadz gitu. Kok kayaknya... E, tampilannya kurang menarik segala macam hmm. nah ini dalam rumah tangga harus seperti apa gitu Ustaz. Jadi begini si suami juga jangan egois uh. juga uh. gitu kan ketika memang melihat istri yang sudah rempong uh. ya, yeah. dengan keadaan yang seperti itu ya tidak masalah juga itu tadi dibantu. Uh. Nah, jadi ketika memang butuh istri itu bantuan maka di situ dibantu ini kan sesuatu yang sangat hikmah sekali kan. Artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi ketika si istri tadi sudah lah repot dia ...suami menuntut lebih lagi. Ini juga suami kurang pada tempatnya. Iya. Yaitu istri sudah... ...umpamanya mm. anaknya sudah 12 di rumah. Umpamanya kan. Masih kecil, masih ada yang masih menyusui... ...ada yang masih ini. Repot gitu yeah. kan urusnya. Mungkin ekonomi suami juga biasa-biasa mm. saja. Suami juga harus berkaca. Berkaca mm. di depan cermin. Dan juga harus tahu diri. Yeah. Ini loh kondisinya gitu mm. kan. Si istri eh, sudah rempong. Mungkin malam sudah capek, Sudah kelelahan. Mungkin untuk nyambut suami juga... udah nggak ada lagi tenaga gitu yeah, kan. Yeah. Ya suami mm. juga harus ini diri dan memang, uh, apa ya, tahu dirilah gitu yeah. ya dengan keadaan dan kondisi istrinya. Tapi kalau istrinya memang, uh, masih bisa ngerjakannya umpama, tapi istri yang nggak mau melayani suaminya lebih maksimal ya dari sisi perhiasan segala macamnya. Ini kesalahan istri tentunya. Tapi yeah. kalau istri udah rempong ya, jangan pula terlalu berlebihan. Yeah. Nah, mungkin kalau begitu, mungkin bisa dicari istri yang lain kalau umpama punya kemampuan. Yeah. Nah, mm. Begitu maksud saya, baik. Masya hmm. Allah, Ustadz, sebagai pertanyaan penutup di yeah. kesempatan ini, Ustadz. Eh uh, Ustaz saya membeli barang dengan hmm. keadaan um, berhutang gitu Ustaz. Ya, uh, uh. Apakah barang itu boleh dipakai dulu walaupun belum lunas atau bagaimana Ustaz? Ya memang boleh karena kalau kita akad utang piutang dalam yeah. jual beli itu sudah berpindah kepemilikan udah menjadi hak sepenuhnya udah terasa. menjadi hak sepenuhnya si pembeli iya. hmm. dan menjadi kewajiban si pembeli adalah membaik merunasi. merunasi utang yang sudah di, hmm. disepakati di awal gitu. iya. jadi nggak ada masalah mau dijual lagi mau di mau disate mau diapa nah, gitu betul. itu hak si pembeli boleh hmm. jadi kalau memang kalau kita beli contoh kita beli beras karena belum lunas nggak kita makan-makan berasnya. Jadi beras. jadi iya enggak <laughs> ya, makan nggak makan jadinya kan. <coughs> nah, jadi boleh ya walaupun itu masih utang boleh saja kita uh, menikmatinya bahkan kita jual boleh. Oh, jual boleh Ustaz. Karena kita belum, belum kita, lunas kok boleh. Jadi kalau nanti Ustadz patur umpamanya uh, ada punya kenalan orang mau jual tanah <coughs> umpamanya. Patur dia bilang e, saya Ustadz mau jual ke Ustadz nih tanah nih Satu hektar nih 5 miliar. Iya. Yeah. Antum bilang boleh, saya mau beli nih. Saya kasih apa uh, pancaran satu juta ya. Udah sah deal, udah. Ada orang berikut ber besok hari nanya. Mm -hmm. Mau beli tanah, jual aja 6 miliar, udah dapat untung. Iya. Boleh, o -o. karena itu kan harus pindah kepemilikan. Oh, kan? yang nggak boleh itu ketika menjual mm -hmm. bukan barang milik kita. Bukan milik kita. dia, kan dia udah milik dia. Orang mm -hmm. dia percaya mm -hmm. dia kita bayar satu juta DP-nya yang utang kita sekitar 4,9 miliar lagi. Boleh. Iya. Yeah walaupun hutang gitu iya, ya jadi ini ini trik yang orang nggak nggak tahu bahwa ini iya. syari sebenarnya mm -hmm. ah begitu belajarnya harus <laughs> gitu. <laughs> Iya, betul. baik Ustaz. ketika mm. dalam keadaan uh, kondisi berhutang nih Ustad, mm -mm. secara uh, syariat gitu Ustad, kan barang sudah dipakai gitu Ustad mm. kemudian juga hutang sudah harus dilunasi nunggak gitu Ustad mm. beberapa kali nunggak Ustaz kita butuh dengan barang itu gitu Ustaz. Yeah. Apakah sebaiknya kita udahlah jual aja gitu Ustaz untuk mm. menutupi hutang itu biar cepat selesai mm. atau gimana solusinya Ustaz. Jadi memang mm. uh, apa ya kita juga harus mengukur kebutuhan kita kan. Yeah, yeah. Ketika tadi barang contoh kita beli sepeda motor utang masih. Mm -hmm. Kita uh, bicaranya utang yang syar'i saja ya kita tidak yeah. Uh, bicara yang lain-lain, yang kredit kah dia umpamanya itu kan sudah milik dia, kepemilikan dia kan, atau utang biasa, yeah. umpama kulkas segala macamnya. Ketika dia nggak mampu bayar, boleh dia jual sendiri. Uh -uh. Karena itu milik dia, dia yeah. jual, mungkin dapat uangnya, mungkin lebih banyak lagi dia jualnya. Pintar, mungkin ininya kan nawarkannya, yeah. jadi uh, pemasarannya bagus. But... Jadi dapatlah keuntungan yang mungkin lebih besar, yeah. jadi hmm. bisa untuk sekalian bayar utang, mungkin juga bisa beli yang baru lagi. Ah, kan ini bagus, pintar dia pintar. Ya, begitu. Nggak ada masalah, boleh. Ya. Jadi, memang kita melihat kondisi dan uh, keadaan kita lah. Ketika memang kita nggak mampu, untuk karena kita juga nggak tahan, ya, selalu mungkin ditagih. Mungkin juga orang yang memberikan utangan itu butuh juga, butuh juga hmm. gitu. Kan, ya, udah, kita jual aja. karena masalah, mungkin ya. belum 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 saatnya kita memiliki ini. Mungkin kedepannya, kita kalau sudah punya modal lagi, mungkin bisa kita beli lagi, ya. ya. ada masalah. Baik, Allah. Baik, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat terisalah itulah pertanyaan sebagai penutup dan mudah-mudahan kita mendapatkan uh, faidah yang banyak tentunya untuk menjalani kehidupan kita Ustadz dan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga menjadi kebaikan. Amin. Amin. Baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa wa